Hai geng hobi-hobi semua dan selamat datang ke satu video singkat spekulasi Hobby Head. Saya ada banyak yang saya ingin berkata tentang Hainu Real Grade dan juga Nightingale High Grade. Jadi link untuk dua video itu ada di bawah. Tetapi kit untuk Gunpla Expo November lepas, saya ada sikit spekulasi tetapi tak cukup banyak. Jadi saya akan menggabungkan semua spekulasi saya untuk membuat dua video spekulasi. Dan saya akan membuatkan spekulasi tentang kit-kit ini. Sekarang, mari kita memakai hobby head kita dan memulakan spekulasi. Pertama, Master Grade Dom. Kita sudah ada Master Grade untuk Dom ini. Tetapi, jadi saya rasa pelik kenapa mereka tidak memanggil ini kit 2.0 kerana mereka meletakkan sedikit design baru kepada kit ini. Kalau anda membandingkannya dengan kit yang lama, kamu akan lihat bahagian luar dia ada sikit beza. Di bahagian dalam pula saya tak pasti sangat, tetapi saya membuat spekulasi yang mereka menggunakan inner frame Zaku 2.0 dan ada sikit tambahan kepada inner frame itu supaya dia boleh memakai armor luar dia. Dan juga saya perhatikan Dom ini dia dikuruskan sikit. Bukan kurus sangatlah, tetapi macam bagaimana mereka membuatkan Zaku 2.0 sikit kurus. Ya, macam itu. Juga saya perhatikan dia lebih dinamik bila dia membuat pose-pose lain. Dan juga tangan yang mereka menggunakan adalah tangan Emotion Manipulator, sama seperti Master Grade Sazabi. Tangan yang kita suka dan benci sangat. Dan kalau kita lihat scope dia pada bahagian dada, dia nampak lebih cantik. Jadi mereka tidak memanggil kit ini 2.0, tetapi ia satu upgrade. Jadi kita harus tunggu untuk lihat apa Bandai namakan kit ini. Mungkin mereka memanggilnya Dom 2021 Master Grade. Saya lebih suka Dom 2.0 Master Grade. Tapi kalau mereka ingin memanggilnya 1.5 pun bagus. Kesimpulannya untuk kit ini, mereka membawa Dom Master Grade yang lama dan modernkan dia sikit supaya ia sama dengan Master Grade standard pada hari ini. Saya gembira kerana Bandai sekarang memberi lebih fokus kepada Grand Suit yang digunakan oleh Zeon. Jadi, terima kasih sangatlah Bandai. Kedua pula, kita ada Calamity Gundam. Kit ini skalanya 1/100 supaya ia nampak compatible dengan Master Grade Seed Line. Kalau kita lihat dengan teliti, dia ada banyak detail, banyak tick mark yang membuatkannya compatible dengan Freedom 2.0. Kit ini bukan Master Grade, ia skala 1/100. Kalau saya memberi tugasan untuk namakan kit ini, saya akan memberikannya gelaran Reborn 1/100. Tetapi kita harus tunggu untuk lihat apa Bandai melakukan. Ini juga bermaksud pembinaannya tidak sama dengan membina satu Master Grade. Mungkin tidak ada banyak inner frame kepada kit ini. Dan dia ada cukup articulation supaya dia boleh membuatkan banyak pose-pose dynamic. Cukup untuk dia membuat posing yang cekap bila bersama dengan Master Grade Freedom atau Justice. Seterusnya, mari kita cakap tentang Master Grade ini. Ya, ini adalah satu Master Grade. Master Grade Jin. Dan ini satu Grand Suit untuk series Gundam Seed. Sudah pasti ini lebih senang untuk Bandai membinakannya kerana mereka sudah keluarkan Gunner Zaku. Dan ikut storynya, Gunner Zaku ini keluar dalam musim kedua. Dan ia memang strategi yang bagus untuk keluarkan Gunner Zaku itu kerana itu memberikan Bandai inner frame seperti base untuk menciptakan Master Grade ini. Dan mereka hanya perlu menciptakan outer armor untuk Jin ini. Dan saya sudah pasti Zaku Warrior itu adalah satu kit yang bagus yang boleh membuatkan banyak dynamic pose walaupun dia ada satu meriam yang besar. Jadi untuk Master Grade Jin ini sudah pasti ia akan menjadi satu kit yang bagus kerana design dia lebih seimbang. Dan spekulasi saya untuk kit ini, saya perasan Bandai sekarang mereka keluarkan lebih banyak kit-kit daripada series Gundam Seed. Jadi saya harapkan nanti, tidak lama nanti, mereka akan keluarkan Strike Freedom 2.0 atau
Infinite Justice 2.0. Mungkin mereka juga akan memberikan kita Savior Gundam yang sedih itu. Seterusnya kita ada Master Grade EX. Dan kita tahu Master Grade EX itu Master Grade Expensive. Dan kita tahu Master Grade Expensive, Master Grade Extreme itu adalah Verka. Tetapi apa pula itu TWC? Bukankah ini satu Verka? TWC itu siapa pula? Kit ini adalah versi Katoki Hajime dan juga versi TWC. Jadi, apakah itu TWC? TWC itu adalah Tokyo Water City. Dan untuk korang geng hobi semua yang tidak tahu, Tokyo itu adalah satu bandar yang dibina di atas air. Jadi, dari situlah dapatnya nama Tokyo Water City. Dan unicorn Gundam yang sekarang di depan Diversity Tokyo berada di tempat itu. Jadi kalau anda ingin menciptakan satu diorama di mana unicorn itu berdiri di depan Diversity Tokyo, anda harus mendapatkan kit ini. Supaya kerana decals pada kit ini sama dengan decal yang diadakan pada unicorn itu. Dan anda boleh menciptakan satu figura kecil diri sendiri dan meletaknya di depan unicorn itu. Seperti hari yang kamu berdepan dengan unicorn ini di Jepun pada kali pertama anda menjumpanya. Ya, itulah satu sebab untuk mendapatkan kit ini untuk menciptakan saat itu dalam titik masa. Ya, bercakap tentang kit-kit yang dinamakan sebelum satu bandar, sekarang kita ada Freedom versi SH. Bandar mana pula? SH itu adalah Shanghai di China. Dan kalau anda tidak tahu, Bandai akan menciptakan satu tugu Freedom dan akan mendirikannya di Shanghai, China. Dan tugu Gundam itu akan nampak sama seperti figura ini. Ya, bukan satu tugu lah. Kita kata Gundam satu lagi lah. Kerana tugu itu akan bergerak dan tugu yang boleh bergerak bukan tugu. Walau bagaimanapun, saya perhatikan design kit ini nampak macam design Freedom 2.0. Tetapi mereka kata ini bukan kit Master Grade. Tapi saya perhatikan di sini bahagian tepi ini dia datang daripada kit 2.0. Contohnya side railgun dia, tangan dia, semuanya nampak macam ada sedikit slight redesign. Mungkin kit ini tidak ada banyak gimmick seperti Master Grade 2.0 itu dan ada lebih banyak panel line pada model ini. Ia juga boleh membuatkan banyak artikulasi dan juga banyak pose dynamic seperti 2.0. Mungkin dia ada kekurangan inner frame sikit dan juga tetapi Master Grade 2.0 juga tidak ada banyak inner frame di dalam dia. Well, saya rasa 2.0 dia nampak lebih stylized lah berbanding dengan kit ini. Design dia nampak lebih setia kepada design anime. Okay, geng hobi-hobi semua, terima kasih menonton video ini. Part 2 akan keluar tidak lama lagi. Jadi subscribe lah kepada Toyama 23 Hobby Channel supaya mendapat notifikasi untuk Part 2. Dan geng hobi-hobi semua, keep things awesome, keep the hobbies going, and keep the hobbyist alive. Nama saya Toyama 23, signing out.